itu ringan dan berat. Belajar malas, asyik baca komik saja. Nanti mama buang semua komik-komik tu. Saya akan belajar sekarang. Saya tak tipu. Mama janganlah buang komik saya. Minta sini. Mama, mama ni. Mama, sudahlah tu. Dia pun dah minta maaf pada mama kan. Kamu ni jangan nak cakap banyak pula, boleh tak? Tak habis-habis belajar malas. Mama, tolonglah mama. Papa. Apa dia? Bukankah hari Minggu abang cuti? Jangan asyik baring aja. Cepatlah tolong saya ni. Ya, ya, baiklah, baiklah. Ya, ya, ya. Jarang kita tengok papa kemas rumah macam ni kan? Papa pun kena marah dengan mama ke? Memang kena marah. Kenapa dengan mama kamu hari ini? Tak tahu kenapa. Tapi sejak kebelakangan ni, emosi mama memang tak baiklah. Susahlah macam ni. Kalau macam ni, papa nak tidur tengah hari pun susah. Betullah. Hei, Doraemon. Tolonglah buat sesuatu. Apa yang saya boleh buat? Saya memang tak fahamlah hati budi orang perempuan ni. Apa kata kita pergi minta pendapat Dorami tu dulu? Amah datang ni minta pendapat saya. Untuk dapatkan kembali keamanan dalam rumah tu, Amah harap kamu dapat tolong. Macam tak sihat. Mama tu sakit ke? Oh, baru saya teringat mama macam tak ada selera. Makanan pun dia tak usik langsung. Ha? Makanan pun dia tak usik. Masuk hari ni dah seminggu. Agaknya dah ada keperubahan yang berlaku. Rasanya saya dah faham sebabnya. Diet melampau yang jadi penyebabnya. Diet ke? Mungkin mama risau sebab dia akan jadi gemuk. Jadi dia tak makan, tapi bila lapar senang naik angin. Bila dia lapar jadi senang naik angin? Rusahlah macam ni. Tapi saya tak nampak pun mama gemuk. Habis nampak macam mana dah itu yang mama rasakan. Oh ya, yeah. Okeylah. Itu ringan dan berat. Bila kita tekan butang ni sambil intai dari lensa yang ada pada tengah dial ni, beratnya akan berubah. Berubah? Ya, satu tahap sama dengan sekilo. Kalau gabung dengan tambah, dia akan tambah. Gabung dengan tolak, dia akan berkurangan. Jadi apa kata kalau kita cuba ringankan mama dulu? Tunggu dululah. Kenapa pula? Takkan mama akan rasa pelik nanti kalau berat dia tiba-tiba jadi kurang? Betul juga. Oh, ya. Coklat biasa. Ini dia. Inilah coklat diet kalau mama nak tahu. Ini adalah coklat magic. Mama makan sebiji, mama akan jadi ringan 1 kilo. Mama makanlah. Nanti badan mama boleh jadi lebih kurus. Pergi dulu. Macam tak betul je benda ni. Dah macam-macam makanan diet yang saya dah cuba sebelum ni. Tak ada satu pun yang berkesan. Mama macam tak nak makan ajalah. Abang kata benda tu bagus sangat. Macam mana mama nak percaya? Ah.
Apa salahnya kalau saya cubanya sebiji? Mama nak makan sebiji, jadi kita tolak 1 kilo. Oh. Hmm? Wah, dah kuranglah. Yeay! Berjaya, berjaya, Mama. Sekarang ni Mama boleh makan nasi sepuas hati Mama. Tak apa kan? Terima kasihlah. Terima kasih, Dorami. Sebab dah tolong kami. Kalau semuanya berjalan lancar, baguslah kan? Janganlah risau, semuanya dah selamat. Jumpa lagi. Mama dah kenyang. Banyaknya Mama makan. Tapi tak apa kan, Mama dah ada coklat diet sekarang. Kita boleh baca komen balik. Baca banyak-banyak. Mana sakit nak baca agaknya, ya? Itu kan suara. Giant. Jom kita main baseball. Cepatlah turun. Malasnya saya. Nanti dia sengaja buat saya kena 3 kali strike. Lepas tu dia pukul saya lagi. Saya akan buat sesuatu nanti. Awak janganlah risau sangat. Lepas penat bekerja keras, akhirnya turun juga 1 kilo. Alah, awak pun memang dah kurus dari dulu lagi, kan? Tak adalah. Mana ada. Berbeza pula dengan saya ni. Lepas susah payah, saya cuma dapat turun 7 kilo aja. Hah? 7 kilo? Saya takkan mengalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kena makan 7 biji ni. Campur dengan makan yang sebiji tadi tu. Sepatutnya badan saya kurang 8 kilo lah nanti. Apa dah jadi ni? Sikit pun tak ada kurang. Ya, saya hebat tak? Sunio, awak hebatlah. Inilah peluang kita untuk menang kali ini. Siapa yang akan pukul seterusnya? Saya. Nobita ke? Hey, Nobita, kalau awak gagal, saya takkan maafkan awak kali ini. Kalau tak kena, saya belasah awak. Janganlah. Mulakan. Walau apa pun, kita mesti menang, tahu? Betul. Nampaknya habislah kita. Baiklah, serahkan pada saya. Permainan ini akan tamat. Kenapa dengan bola tu? Kalah siap lawak, Nobita. Home run. Biar betul. Memang baguslah. Home run, home run. Nobita, tunggu apa lagi tu? Cepatlah lari. Bagus, kita akan menang. Apa jadi sebenarnya, Nobita? Nobita, saya betul-betul tak sangka hari ini. Awak memang bagus. Awak hebatlah. Terima kasih. Saya ringankan bola tu macam belon dengan benda ni tadi. Patut jadi macam tu. Hebat betullah meter ni. Baik. Saya nak tunjuk dekat Shizuka lah. Nanti. Tapi saya nak balik dululah. Suka hati saya lah. Berenang di langit? Ya, kita memang boleh berenang-renang di udara lah dengan benda ni. Apa Mama nak buat ni, Mama? Geramnya. Coklat ni. Kamu tahu, Mama makan berapa banyak pun tak datangkan kesan. Mama dah makan semua. Jadi sebab itulah Mama nak buat semua komen-komen ni. Janganlah. Habislah. Nobita, kita ada masalah. Mana boleh macam tu? Semua coklat tu tak berkesan. Mama buang semua komen saya. Jadi kita kena cepatlah, Nobita. Alamak. Mama nak bagi pada orang dari kita semula. Saya takkan benarkan Mama buang. Terima kasihlah. Kenapa berat pula?
apa ni? Beratnya. Rasa baik kita cepat. Maaflah kalau sampai berat macam ni saya tak boleh ambil. Nampak tak? Sekarang ringankan badan Mama seringan-ringannya. Baik. Badan saya rasa beratlah. Alamak. Nampaknya saya dah terserap pusing dahnya lah. Macam mana ni? Tak sangka pula boleh jadi macam ni. Apa yang dah jadi ni? Maafkan kami, Dorami. Tapi kami dah tak tahu nak buat apa lagi sekarang ni. Dorami, macam mana ni? Tak ada ke cara nak elokkan semua ni? Okeylah. Selamat tengah hari. Dorami, lama kita tak jumpa. Apa? Dorami? Kamu dah gemuk sikit ke? Taklah, saya memang dari dulu lagi macam ni. Yelah, lupa pula saya. Saya nak tanya pada awak sebenarnya diet apa yang awak pakai sekarang ni, ya? Yelah, saya rasa pun saya nak cuba diet tu tapi cuma saya nak tahu aje. Kalau sekarang macam ni, nampaknya dia. Saya ni masih kurus lagi lah, ya? Baguslah. Apa awak kata? Tak adalah. Saya tak kata apa-apa. Cermin mata tu namanya lensa nampak gemuk. Dia buatkan kita nampak orang sekeliling kita tu gemuk. Macam tu ke? Awak memang pandai lah, Dorami. Doraemon, Nobita. Yeah.